Apa kabar teman-teman sekalian? Hari ini gue lagi gue WhatsApp bro, balik lagi di channel tahu ya. Hari ini lumayan ya, lumayan banyak di minggu ke-36 ya, para pecundang-pecundang tahunan ya sudah dikumpulkan dalam sebuah pertarungan ya. Jadi bentar lagi mereka akan kita tinggalkan semuanya. Nah lu benar-benar meninggal dia. Iya yeah, oke okay guys, kita siap-siap dulu guys. Mantap bos. Oke, kita lihat Korenji. Meninggal bapakmu. Di atas tiang gawang ya. Melayang ya bolanya. Eh, Anda timpuk bola yang benar tuh, eh. Eh, bola saya itu, eh. Anda membawa bola saya ya. Meninggal langsung bapak kau ya. 12 menit pertama Cahawya menciptakan satu gol yang sangat-sangat istimewa ya guys ya. Istimewa. Ku duduk di muka. Aduh, gila guys. Mantap bos. Perjuangan belum usai ya. 12 menit nih. Ini kan kayak penjara gitu guys ya. Meninggal bapak kau ya. Hampir aja guys ya. Ternyata Karnea telah membuat corner terjadi ya. Orang memasukin aja gitu ya di dalam gawang bolanya. Siap kalian semua menerima gol kita di 17 menit kedua ya. Baru 12 menit sudah kena gol. Sekarang 17 menit kena gol lagi cuy. Oh no. Gue juga bingung dah. Kenapa dia bisa gitu dah? Mungkin karena dia kurang makan nasi gudeg ya. Saya bingung juga ya. Kenapa orang kurang makan nasi gudeg aja bisa jadi begitu ya? Meninggal bapak kau ya. Oh, tidak bisa. Ambil bos. Oh, tidak bisa bosku. Borbar namanya. Borbar. Anak Borbar yang mengambil menjadi S6. Tidak bisa. Kiper laknat ya benar-benar ya. Kenapa kalau udah nyampe di kiper selalu udah bolanya digituin guys ya? Saya nggak ngerti juga dah. Kenapa gitu guys ya? Selalu dibuang terlalu tinggi ya. Kayak gitu tuh. Kan buang-buang waktu ya guys ya. Tapi nggak apa-apa guys. Marcano siap-siap untuk mengambil korespondensinya ya. Mantap bos. Anda ambil dong bolanya eh. Oh bisa guys, tenang aja guys. Kenapa dah sampai harus corner bolanya tidak dapat gol lagi ya guys ya? Itu karena Anda masih kurang semangat ya. Coba para subscriber Cahawya memberikan semangat ya. Yo old team, balik lagi di channel Cao ya. Meninggal bapak kau ya. Oke bosku, gila nyelip kayak kotoran gigi ya guys ya. Jebol lagi langsung gara-gara kita ngomong yo old team ya. Ternyata penyemangat dalam semangat kehidupan dan vitamin yang ada ternyata itu berasal dari diri sendiri guys ya, yakni penyemangat old team terhebat, terkece, tersuper bos. Mantap bos. Kita siap-siap akan segera menciptakan gol lagi ya. Ini udah 3-0 nih. Tim sebelah itu Udinese emang nggak bisa bikin gol apa gimana ya? Saya nggak ngerti juga guys ya. Coba lah Anda belajar bagaimana membuat gol gitu loh. Ini meninggal ini pasti nih. Meninggal guys. Jatuh. Kipernya kenapa itu urusan di warna. Meninggal bapak kau ya. Oh tidak bisa bosku. Wait.
Wah ini tim gue mau ngambil Wah parah. Gak bisa ya, kita jangan kasih dia guys ya. Gue ngajar emang dia nih, timnya ini guys. Buang, gue buang lu bolanya bos. Anda si botak gak mau ngambil ya. Males bener botak. Itu karena si botak sedang capek guys. Tapi tenang aja, tim kita tidak pernah ada yang capek bos. Jebol lagi bosku. Bolanya melayang ya. Yudinus tidak bisa mengejar ketertinggalannya. Sudah 4-0 bosku. 4-0 bos. Gila. Satu lagi nih. Kita kayaknya mesti bikin angka ganjil ya. Biar hidup kita semakin ganjal. Mantap bos. Diganjal batu lu meninggal bos. Nanti yang ada ya. Oke, kita siap-siap dulu. Mantap bos. Siapa yang siap untuk menembak? Nembak. Meninggal. Tembakannya dapat menyebabkan kegusaran pikiran ya. Waduh, bahaya teman-teman. Bahaya ini. Ambil dong, back nih nggak mau ngambil nih, pemalas nih kayaknya nih. Ya full time. Tim gua mau ngambil aja di full timein. Tim dia yang ngambil nggak di full timein. Nah, keterlaluan lu pada wasit ya. Wasit yang kerjanya makan gaji buta ya. Parah bro ini. Sampai mata saya sepet ya. Saya saking exciting dengan permainan-permainan dalam tempat bambu ya guys ya. Dan kita hari ini akan melawan Sassuolo cuy. Kacau nih. Pemain cupu yang selalu ada dalam hidup kita ya. Oke mantap bosku. Tuh udah gue bilang dia cupu guys. Baru 3 menit aja udah langsung kejebolan ya. Kita lihat nih. Oke reka adegan yang dimainkan oleh peran yang sesungguhnya. Oke kita membawa bola. Presidennya Utim sedang membawa bola. Langsung jebol. Heran gue. Gak ada apa dia yang bikin lebih jago gitu loh. Oke gak apa-apa guys. Anggap aja latihan ya tadi ya. Latihan masukkan bola. Tapi itu beneran loh itu. Itu enggak latih. Anda jatuh ya. Itu Anda kurang gula itu. Jadinya Anda cepat jatuh itu, Coba kalau Anda banyak makan gula, anjas. Dikit lagi lu itu lu, meninggal dia kalau enggak tuh ya. Dibentak-bentak dia sama siapa? Sama timnya dia punya pelatih ya. Anda katanya udah diajarin ya, biar pinter gitu lo. Ini kok makin lama makin bodoh Anda kali. Anda kalau diajarin makanya selalu harus datang gitu loh. Kalau lagi diajarin selalu madol guys, itu tidak akan bisa pinter ya. Lihat timnya si Roma City ya, jago-jago guys. Ini dari musim pertama sampai musim sekarang selalu paling jago cuy. Gila. Meninggal bapak kau ya. Corner bola sudah keluar ya. Malah bolanya disuruh masuk lagi guys. Keterlaluan ya. Memang pada konyol gitu hidupnya ya. Kenapa sih selalu begitu ya kan. Meninggal lu ya kan. Gak bisa ya kan. Anda tidak bisa mengambil bola ya. Kecuali teman Anda ini yang kurang ajar ya. Kenapa sih Anda terlalu cepet-cepet ya buang bolanya ya. Saya mengambil bola gitu loh. Ya meninggal dia. Terbang ke atas lautan ya. Heran saya. Kenapa sih selalu begitu mulu dia? Karena dia kurang makan nasi, guys. Nggak mau tembus lu, heran gue. Pakai tenaga genjutsu bayangan, guys, dia, guys. Langsung corner lagi ya. Kayaknya tim dia tuh seneng banget ya. Namanya siapa nih? Sarawi ya. Sarawi, anaknya tukang sawi ya. Anda tidak bisa begitu ya. Parah dua kali corner, bos. Gila. Ini keterlaluan nih. This legend is comeback. Oke bos. Meninggal bapak kau ya. Anda terlalu banyak menyepelekan Sassuolo ya. Padahal baru bikin gol di 3 menit. Kesononya emang enggak lo gak bikin gol. Blok emangnya. Anda memang terlalu banyak menyepelekan orang ya. 42 menit kemudian Anda tidak bikin gol kan jadinya. Oke guys, kita harus membalas dendam ini. Ini sih parah lo. Udah gua ini dulu.
gua buang dulu bolanya ke sini. Itu bolanya udah mau masuk, aduh nggak ada yang jaga guys, gawangnya nggak ada yang jaga ya, parah sih itu, terlalu guys ya, terlalu pusing ya. Sebenarnya tadi itu kita udah hampir gol guys dua kali ya, cuman ada cumannya guys, cuman dia pada saat mau digolin nggak bisa guys, Olsen buang. Jadi pas lagi dia mau digolin malah nggak bisa gitu loh, terlalu apa sih dia, terlalu gubluk apa gimana ya, saya nggak ngerti juga sih kenapa dia bisa begitu ya, mungkin karena nasi uduknya kurang ya. Meninggal bapak kau ya. Oke guys, nggak dapet gua. Oke, anda tidak bisa begitu ya, parah loh, masa udah nyampe depan bolanya, ambil ya, melayang bolanya bos, melayang kantariksa ya. Bingung aku kadang-kadang juga guys, buru-buru bola ya kan, orang kasih aja kayak gol ya, ini mah kagak loh. Udahlah gue buang dulu ya. Jadi kita udah coba shoot sekitar 4 kali, kalau seandainya tadi 4-4 yang gol kita 5-1 guys. Sedangkan timnya dia budung semua guys. Andai ngejatuhin tim saya ya, terlaluan anda ini, memang benar-benar keterlaluan tim dia ini. Biarin lu pada meninggal lu ya, 2-1 gua bikin ya. Oke guys, tinggal 10 menit lagi ya, 10 menit ke depan anda pegang siapa nih, Sassuolo atau tim Roma City ya. Roma City ini tim saya guys ya, kalau anda semua tulis di kolom komentar pilih Sassuolo, anda mendingan makan nasi pakai roti ya guys ya. Tetapi kalau anda menggunakan yang namanya tim saya ya, kemudian anda komen di bawah tim Roma City ya, maka pasti anda akan selamat hidupnya. Woi gila, woi apa-apaan ya, meninggal buset guys, corner si Olsen. Lagian jadi kiper ganjen nama sih, tangannya mau megang-megang bola mulu, tangkep gitu loh, tangkep aja gitu ya. Jangan begini nih, ini jadinya apa nih? Ya full time jadinya guys. Tapi enggak apa-apa cuy, udah 2-1 ya kan. Kalau udah 2-1 masih oke lah ya. Kalau masih 1-0 guys masalahnya, 1-1 kayak tadi gimana gitu loh. Ini baru jam 9:30 padahal ya, otak saya kayaknya udah mulai rapuh ya guys ya. Parah. Total 38 minggu kita harus bertanding di sini ya. Jadi ini udah minggu ke-36, ke-37. Nah, bentar lagi nih. 2 pertandingan lagi cuy. Kita akan masuk ke dalam babak semifinal. Mantap, bos. Kenapa ini baju-baju APD ada di sini, Kenapa suruh main bola dah? Baju APD itu kan yang suka pada kena corona itu guys ya. Kacau ini emang. Anda semua udah saya bilangin tolong jangan suka di belakang saya ya. Tuh kan jadi dia yang di depan gua nih sekarang. Meninggal bapak kau ya. Mantap bos. Oke guys. Dapet dia ya bolanya. Waduh, meninggal bapak kau ya. Ini gimana sih guys ya? Saya bingung dari tadi guys. Tim saya mau ngambil bola tapi bingung-bingung ya. Pareji ambil ya, Pareji. Botak. Gondrong. Ambil lah kau. Kurang Gatsby ya guys ya, jadi kayaknya kurang pede gitu guys, disuruh ngambil bola malah ngambil nasi uduk ya. Anda manusia atau orang hutan sih? Disuruh apa jawabnya apa ya, swing juga guys sekarang guys. Pantesan aja gua jadi stres ya kan. Meninggal. Oke mantap bos. Udah sampai bolanya di ujung ya, di ujung tanduk ya guys ya, di ujung tanduk nih bos. Oke bosku. Weh ambil ambil dong. Dia jangan kalah masih botak lu. Ambil bos, ambil. Ini pasti dapat nih guys. Ini dia yang dapat malahan budung. Anda terlalu budung ya, kalau saya bilang ya. Tuh kan kipernya jago guys. Dia cuma main-main bola doang ini dari tadi. Nyerang dong orang nyerang. Tuh kayak gitu nyerang tuh. Anda ngerti gak sih cara nyerang yang bener gitu loh, jangan asal dibawa-bawa, dioper-oper, balik lagi ke kiper, akhirnya jadi helper, tidak bisa menemukan gol sejati bos. Padahal bisa loh, tuh tinggal begitu aja gitu loh. Anda tuh aduh terlalu susah ya, bikin bola jadi gol itu susah gitu ya anda ya. Saya jadi ikutan pusing nih guys ya.
Hei, Anda kenapa itu? Oh, half time, bro. Sekira udah kartu merah aja ya. Udah main di priwit, ya kan? Priwit. Anjas, oke, siap-siap ya. Ini pasti gue menang ini ya. Pastikan Anda benar-benar klik tombol subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis, guys ya. Nah, jadi enggak ada ruginya untuk klik tombol subscribe lah ya. Kalau buat orang-orang yang tidak mau subscribe, udah enggak usah subscribe lah ya. Saya pusing, guys. Maksa-maksa orang-orang ya. Kurang ajar ya, udah dipaksa dimainin lagi sih, guys. Oke, Anda terbisa ya. Meninggal bapak kau ya. Sudah di depan mata bolanya, bos ya. Sudah depan tiang lagi. Ini saya ngeri loh, guys. Gue jadi ngeri dah. Coba lihat nih, guys. Mantap, bos. Kenapa bukan langsung aja dimasukin gitu bolanya ya? Sampai begini loh. Untung si siapa nih tadi yang masukin, guys ya? Budung, anggap aja si Budung. Untung si Budung sudah jago ya, guys ya. Jadi mau diapain pun juga tetap jago, cuy. Anjas. Budung, siap-siap Budung. Tendangan Ronaldo hati, gila, disambet, guys. Disambet, cuy. Mantap, bos. APD, kau kasih bolanya kepada aku, Kau ini bagaimana, Meninggal bapak kau ya. Waduh, meninggal nih. Gila, banget beneran, guys. Belum nyampe kena jebol ya. Tapi kenapa sudah jadi seperti ini ya? Si jadi takut dah. Waduh, keselengkat. Inilah yang saya takutkan tadi, guys ya. Florenzi menyelengkat orang ya. Soalnya emang Florenzi ini paling sering jahilin orang, guys. Meninggal gua nih, bisa-bisa ngeliat kayak gini, guys ya. Oke, kita udah bangkit lagi, guys. Udah meninggal, udah bangkit lagi, bos. Wush, sedap, bos. Dragon Ball, mantap, bos. Siapa tuh kipernya namanya? Dragon Ball 221 ya. Apa itu coba ya? Sih gak ngerti juga dah. Gila, ditolak bosku. Wih, gila. Ini baju APD-nya jago ya. Jago untuk melindungi kiper masa depan, bos. Gila, gemeter aku, guys. Untuk ngejebolin satu aja, guys. Sampai berapa kali nih? Sampai 4 kali serangan ya. Serangan bom atom, molotov. Kemudian ada bom mercon dan juga bom yang kita racik sendiri ya. Jadinya bombardir yang terakhir. Mantap, cuy. Kok bisa gitu ya? Gila, bisa 2 kali lebih cepat gitu, guys ya. Gitu kan. Meninggal ya. Oke, guys, karena udah tinggal 5 menit lagi ya. Ini pastikan kita semua udah benar-benar subscribe Cahawiya ya, guys ya. Karena kita akan buang bolanya, guys. Anjas, kenapa Anda 88 menit, tinggal 2 menit lagi ya. Anda buang-buang aja bolanya ya. Kurang ajar Anda ini memang. Oke, guys, karena buang bola aja itu butuh waktu sekitar 2 menit, cuy. Jadi daripada menunggu yang enggak pasti ya kayak gitu ya. Mendingan kita buang aja bolanya, bos. Kita tunggu-tungguin bolanya, guys. Itu bukan bolanya jadi milik kita, guys. Enggak. Wih, gila. Ini udah mau league nih. Roma City ya. Oh, kita udah menang, guys. Wah, gila, mantap juga ini. Florentina. Manusia betina ya. Nah, sekarang kita ganti menjadi euro ya. Kalau di tadi kita di mana tuh? Kita baca dulu, guys. Oh, kalau Champion League kita udah menang, guys. Udah nggak ada pilihan lain. Kita main di Euroleague, cuy. Mantap juga nih kalau di Euroleague ya. Ini biasa kita akan ketemu sama beberapa grup cadangan ya. Biasanya grup cadangan ini yang kerjanya cuman ngerjain orang, cuy. Buang-buang waktu, ya kan. Ngebikin gol yang nggak ada gunanya, guys ya. Oke, tapi nggak apa-apa, guys. Itu adalah ujian ya, guys ya. Buat orang ganteng tuh ujian namanya, bos. Woi, gila, tim gua semua ini, udah di depan itu tim gua. Kenapa sih lu pada begitu mainannya ya? Oper-operan deket kiper doang ya, kayaknya ya, ribet juga itu orangnya. Oke, guys, kita lihat Florenzi kalau sudah merebut bola ya, tidak ada yang bisa merebutnya kembali, bos. Tonjok, gila, lu udah kayak main ini ya, bulet, mau bulet, guys. Kita akan siap gulet, guys ya. Mantap, bos. Rossi, wih, gila. Ini tim gue ini ada Valen Rossi, ada Proenji ya. Mantap, bos. Jadi ini tim kita ini adalah tim-tim andalan pemain-pemain balap motor ya, guys ya. Mending lah daripada pemain balap karung ya, guys ya. Nggak ada gunanya banget itu, guys. Pemain-pemain yang tidak ada gunanya ya itu ya. Meninggal, bosku.
terbang ke atas awan ya, itu bolanya ya. Bingung kadang-kadang guys. Oke guys, kita udah siap. Kita udah siap, bolanya direbut sama tim lain guys. Kurang ajar emang bro. Oke guys, gak apa-apa guys. Anggap aja guys, kita beramal guys ya. Beramal bro. Anda aku balik-balikin lagi bolanya. Udah cornerin dulu lah, cornerin. Daripada tercipta sebuah gol ya nanti ya. Bahaya ini. Ini kayak giniin aja guys. Oke guys, kita lihat dulu guys ya. Udah mantap belum ini serangannya ya. Serangan bom merapi molotov ya. Meninggal bapak kau ya. Woi gila, itu ngapain itu timnya dia, kayak lagi main-main basket apa bos? Memain basket ya. Jadi ngeri juga nih kayak gini nih. Tidak bisa kena ya. Gua buang bolanya. Ini kita masih 0-0 bosku. Gimana ini? Waduh, belum ada solusi nih guys. Ya half time pula. Sudah half time gegara makan nasi uduk ya. Hati-hati lu, kebanyakan makan santan bisa meninggal nanti. Oke guys, kita siap-siap dulu guys. Mantap bos, kita giring dulu bolanya ya. Giring Niji ya. Sahabat aku, waduh. Itu karena Anda terlalu mengaku-ngaku sahabat kamu ya. Padahal itu bahaya itu. Gak bisa itu guys ya. Itu gak bisa untuk dijadikan patokan dan panutan guys ya. Anda jangan. Si botak direbut guys bolanya guys ya. Parah. Tidak bisa semudah itu ya guys ya. Ambil dong. Anda kok gak mau ngambil bolanya. Oke guys, sudah dapat guys bolanya guys. Giring Niji anjas. Buang bolanya. Oke guys, kita lihat dulu guys. Kali ini guys, siapakah yang mampu untuk menyelesaikan pertandingan dengan sangat cepat dan mendapatkan gol yang sangat dahsyat cuy. Oke guys, ternyata belum ada yang mampu ya guys ya. Karena di sini sama-sama kuat ternyata timnya. Squad yang sangat-sangat kuat ya guys ya. Back kenapa balik lagi ke gawang? Anda udah jadi back-back aja gitu loh. Siapa nih yang bikin out tadi? Tim gue ya. Oh, tim dia guys. Tim dia emang. Emang sompret dia timnya guys. Oke guys. Siap-siap ini ya. Kita akan siap-siap nih. Kita akan bikin mereka meninggal ya. Aduh, sayang banget ini. 84 menit ya, nggak ada gol sama sekali loh ini loh. Keterlaluan ya kalian semua ya. Yang nggak subscribe ini keterlaluan nih guys. Meninggal bosku. Oke guys, 87 menit. Bentar lagi bos, melayang loh. Nyawa hampir melayang ya. Aduh, corner lagi guys. Biasanya kalau corner itu akan tercipta yang namanya goling ya guys ya. Goling itu saudaranya guling bosku. Tapi kali ini, untuk kali ini bos, kali ini tidak ada gol, tidak ada yang bisa gol ya, tidak ada yang bisa gol kali ini. Ya udahlah guys, sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian bisa ketawa, kalian bisa paksa bibir kalian ketawa. Emang tak cawe ya kehidupan. See you next video, peace, bye bye. Oke guys, sekian video kita kali ini. Kalau kalian bisa ketawa, kalian bisa paksa bibir kalian ketawa. Emang tak kasih untuk cawe ya kehidupan. Peace, bye bye. Sekolah selama ini.